kita pakai sekam lapuk sama kotoran kambing sama tanah dikit. Kita campur dulu. Sekamnya satu, kotoran kambing satu, tanahnya satu setengah ini. Ini pembuangan tunas-tunas yang nggak diperlukan. Ini sengaja saya biarkan ada tunas-tunas liar yang saya pilih sebagai pancingan untuk memperbesar batang bawah. Jadi hasil akhir pohonnya berat dasar yang utama nggak terkesan silindris atau dibilang seperti pipa lah. Ukuran batang dari bawah ke atas jadinya nggak sama, atau dibilang ngepen lah nanti. Itu salah satu teknik yang saya gunakan untuk mengakali kesamaan batang dari bawah ke atas. Tapi harus tetap diseleksi sebagai tunas pancingan atau tunas tembakan, untuk mumpanya itu harus tetap kita seleksi. Dua liuan kita kasih tunas liar, kalau bisa di dalam sewaktu-waktu kita potong, bekas potongannya masih tertutup oleh gerak dasar. Nanti kita pemotongan akar, kalau mau ngepres aja langsung berani. Misalnya udah gerak dasar sama percabangan jadi, kita bongkar ganti media sekalian pengepresan cabang. Nah, kita potong akar sekalian dipres, baru sekalian buat pemecahan di atas toh Mas. Bawah dipecah, atas dipecah. Jadi lebih kompak lah nanti. Kayak gini walaupun kita apa ya, baratnya tanahnya banyak yang dibuang dari gumpalan akar tadi, berani langsung kita panaskan. Tapi kan kalau kita langsung mulai dari sini kita potong akar, paling enggak kita harus teduhkan satu minggu loh Mas, jadinya terlalu lama, ntar mengurang apa ya, kita memperlama, soalnya kita kan masih butuh pembesaran batang ini. Ini kan baru tahap satu dari gerak dasar ke pembesaran. Dari pengawatan awal, setelah kita lepas kawat, kita besarkan. Ini kan program untuk semol ya Mas. Target kit saya kan paling besarnya apa ya, sejempol kaki lebih lah. Jadi kalau menurut saya dengan pot sebesar ini, diameter 35 ini, sampai mengejar ukuran segitu nggak perlu ganti media ini Mas. Paling kita cuman penambahan pupuk aja lah yang rutin. Kalau misal kita pakai pupuk kimia, kita kasihlah seminggu sekali apa dua minggu sekali. Biasanya cuman pakai NPK Mutiara, kalau enggak Bio Plus Mas. Itu pun selang-seling tuh Mas, jadi ya paling enggak dua kali NPK, dua kali Bio Plus, biar terlihat pertumbuhannya. Jadi pohon itu enggak terbiasa, semisalnya enggak bosen lah. Kalau udah bosen makan itu-itu aja kan, dia enggak ada pertumbuhan nantinya. Misal kita selang-seling kan, dia seperti hama lah Mas kita ngadepinnya. Kalau hama kita kasih alika terus, otomatis kan hama itu kebal dengan alika. Tapi kalau kita gonta-ganti, hama tersebut nggak mungkin apa ya namanya mencegah, mempunyai antibodi untuk melawan insek yang kita berikan. Thank you.
ini saya aplikasikan di beberapa tanaman. Ini contohnya yang sianci kecut dari biji. Saya juga ada dari anting putri dari semai biji dan saing simbur dari semai biji dan jangkoan. Tekniknya saya sama, programan untuk semua juga, teknik pengelosan saya juga pakai tunas liar buat pembesaran batang agar terlihat lebih ngepen dan tidak silindris. Kalau gaya ini kan masih gerak dasar ya mas, nanti kita menyesuaikan. Nah, kita masih bisa reposisi, bukan cuman apa ya, bisa dibilang kita bisa merubah posisinya sampai 90% sampai 180%. Beda kalau dengan gaya formal informal, kita cuman bisa ganti muka lah dibilangnya. Kalau ini kan ntar kita mau berdiri gini atau lebih miring lagi, atau bahkan bisa dibuat sampai casket sekalipun jika geraknya mendukung, itu masih bisa mas. Yang penting ini badannya, gerak dasarnya badannya kokoh dulu lah. Ini kan masih terkesan kurang kokoh, jaraknya antar liukan pun masih terbilang cukup jauh. Bahan dengan ukuran segini, dengan batang lurus atau belum diliukan, pasti jauh beda toh mas, soalnya ini kan sudah mengalami proses. Kalau kita bilang lama, pasti lebih lama ini, soalnya paling kalau untuk batang lurus kayak gini mungkin nggak ada setahun lah, beberapa bulan aja dari segini bisa nyampe segini. Tapi kalau untuk liukan pasti ya ada fase berhentinya atau fase macetnya, dia pertumbuhan jadi lebih lama. Kita tetap konsentrasi tumbuhnya kita jaga, walaupun kita pakai tunas pancingan untuk memompa, tapi tetap konsentrasi tumbuhnya harus dijaga biar lebih cepat pertumbuhannya. Ini kan kita masih bisa cari muka depan atau belakangnya, kita kan belum tahu. Kita lihat nanti posisinya yang enak setelah badannya benar-benar jatuh.